Ya ilah, la ilaha illallah. Seru yang jernih yang. Aduh kawan-kawan. Aduh, ada gimana? Lanjut. Ayolah. Lanjut. Pulang malu tak pulang. Pas. Jadi kita mau tembakan, tapi ya sungainya seperti ini, sungguh mengesalkan sekali kawan-kawan. Tapi mau gimana lagi, sudah dekat dengan lokasi baru nampak hujan. Aduh, hujan lagi yang. Bangko ya. Nggak? Aku bangko. Masih bangko? Aku bangko. Wah. Bangko beli ya. Jelas. Legam. Tuas ya. Kita tes kurai yang. Testing. Oke, dicoba. Oke, sangat pas dan sangat bagus. Oke. Salah. Sekarang kita mulai. Apa gua ngukur tadi? Ya, kan untung lah. Kan ngendap ya. Itu kan.
Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang di channel Jemur Dusun TV. Jadi di channel ini kita sering berbagi video-video berpetualang, mencari ikan dan mencari madu, serta video kegiatan desa lainnya ya. Dan di video kali ini kami berdua dengan Pak Sinun, ini kembali lagi mencari ikan, tapi ternyata sungai tidak bersahabat kawan. Karena kita rencana ke hulu sungai ini untuk mencari ikan ini menggunakan tembakan ikan ya. Tapi setelah sampai ke lokasi ternyata sungainya sangat keruh. Jadi ya beginilah sekarang. Terdampar di pinggir sungai. Mau pulang ini jauh. Mau lanjut juga nggak ada kerjaan guys. Paling nanti kita pasang pancing. Nah guys. Tahu. Nanti dua weh. Nah ini kita sangat dekat dengan sungai kawan-kawan. Karena kita sudah mencari di pinggir-pinggir sini. Itu tidak ada yang bagus tempat untuk mendirikan tenda. Jadi terpaksa kita mendirikan tenda di pinggir sungai. Jadi kita tidak bisa tidur terlalu lelap. Karena takut nanti banjir. Dan juga ini barang-barang harus siap siaga ya. Kalau banjir datang siap diangkat begitu. Baiklah kawan-kawan, simak terus, ini kita masih nunggu air. Rencana mau makan, ternyata nasi saya tadi ketinggalan di bawah jok motor. Terpaksa makan nasi Pak Sinun ini. Air juga nggak ada. Ini kita lagi masak air, nunggu air lagi, aduh. Banyak asap. Susahnya bro. Susahnya kita malam ini bos. Balik kita kalau jangan mau ayak ngampu aja. Kemana pada kita? Buat lu kan? Bawah kita. Habis ni lah. Itu waktu gulai itu balik. Kita makan cabai apa yang? Sedanju atau apa? Ini sabar lagi. Ini telur, sambal nama aja. Kalau kita jadi telur, jadi sambal. Pernah. Nah, kita mau pasang pancing guys. Jadi pancing ini kita biarkan semalaman. Ini umpannya ikan kecil ya, ikan seluang. Ini pancingnya rawai. Merawai kita, merawai sidat. Berangkat, Jang. Kita mau pasang pancing, kawan-kawan. Karena kalau tidur, ini percuma saja, pindah tempat tidur namanya. Kalau kita pasang pancing, ada harapan besok pagi ya. Ini sungai sangat dingin, guys. Sungainya jernih sebelah tepi ya, kalau sebelah tengah itu agak keruh, belum begitu jernih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada kan angin. Jangan. Ada yang, woi ada. Hah? Ini jaring yang dipasang tadi guys. Hampalah dayaku. Kalau disebut sama kesukaan kebaral. Baral, ngering, koral, makuran, tiar tuh saat. Wah satu lagi guys. Action. Ini kita baru pulang dari pasang pancing kawan. Sudah masak mie juga tadi ya. Sekarang kita bersiap-siap untuk tidur. Dan ini adalah lokasi atau kondisi kita di bawah tenda kawan. Memang sangat tidak nyaman ya. Tapi mau gimana lagi, pulang malu, nggak pulang rindu. Pulang malu tak pulang rindu. Bisa dibayangkan tidur di atas batu yang ya, besar-besar. Ini batu banyak sekali kawan, besar-besar lagi. Ini minimal sakit pinggang ini besok. Tetap semangat kawan. Nampaknya yang bulu yang nampak yang selamat pagi kawan-kawan.
Jadi pagi tadi, subuh tadi kita sudah masak air ya. Sudah buat api. Tapi tidur lagi tuh. Ini belum bangun. Ini agak susah kan kawan, karena kayu bakarnya ini masih lembab, masih basah. Padahal sudah saya belah. Jadi jadwal kita pagi ini masak nasi dulu. Terus kalau mau ngopi-ngopi dulu. Setelah itu baru kita periksa pancing dan jaring. Kalau ada yang dapat atau ada yang kena, itu kita masak dulu kawan-kawan. Kita gulai dulu. Baru nanti kita pulang ya, sarapan dan pulang. Oke kawan-kawan, kita lanjut dulu. Aduh, susah betul. Susah betul guys. Hah? Itu tuh apa? Nah ini apinya kalau dikipas besar guys. Kalau diberhentikan ngipasnya mati lagi. Nah itu besar kan? Nah, kita berhentikan mati tuh. Mati lagi. Kipas lagi. Kapan masaknya kalau gini? Kipas terus. Ini hasil jaring semalam kawan-kawan. Saya malas ngurus dan Pak Cinut juga malas karena susah kayu bakar. Jadi itu beberapa ekor yang kena jaring. Tidak kita apa-apakan. Mungkin pagi ini mau kita masak itu. Kita dahulukan angkat jaring kecil kemarin guys, karena mau kita masak pakai bambu ya. Ini banyak tuh. Ini banyak guys. Mantap betul. Tuh, itu semua guys. Mantap, alhamdulillah. Ini dia kawan-kawan, lumayan banyak nih untuk sarapan. Mantap. Oke, kita pulang ke camp lagi. Untuk masak ikan itu kayak gini guys. Nah ini bagian bawah ya. Bagian bawah ya. Atas. Bagian bawah, oh ini atasnya. Nah yang bagian bawah itu dipotong kayak gini guys, berlubang. Jadi yang bagian atas ini masih ada ruasnya gitu. Ruas betul guys. Nah itu ya. Nah, yang sini, ini sebelah bawah, yang sebelah kiri itu sebelah ujungnya. Ini dipotongnya yang di sini, guys. Jadi jangan salah, guys. Nah, begitu. Begitu, kawan. Ini sudah dibersihkan ya, perutnya sudah dibuang ini. Kita masukkan bumbunya seperti ini, ada cabai. Cabenya kita potong-potong saja seperti ini. Nah, lalu kita masukkan juga garam, bawang, terus ya, bawang merah, bawang putih. Ini ya, bawang. Ada juga bawang putih. Kita iris halus-halus. Sudah penuh. Kita ambil airnya sedikit-sedikit. Oke, siap dimasak, guys. Mana yang? Ini sudah hampir masak, guys. Sudah hampir matang ini. Baunya, bau bawang terasa betul.
Ya janganlah banyak peci guys. Ini ada perubahan rencana guys. Rencana awal tadi kita masak, angkat pancing, baru kita makan. Tapi ini sudah lapar sekali kawan. Kita makan dulu aja ya. Susah betul guys. Hah? Weh, arangnya bos. Arangnya kemana-mana bos. Wih, ada kuahnya jang. Berkuah-kuah dia jang. Ya, jang apa nih. Wih, mantap kawan. Oh, cabenya bos. Wih, mantap jang. Ini arangnya tadi kemana-mana guys. Ini pisau kita pinggirkan dulu jang. Inilah dia menu kita pagi ini kawan-kawan. Oke guys, makan guys kalian. Dimanapun anda berada guys, kami mau makan dulu ya. Dengan gulai seluang di ruas, rasanya mantap, bismillah. Tulang-tulangnya lembut guys. Masuk tulang. Masuk tulang. Enggak. Aduh pedas cabenya. Aduh pedas betul cabenya guys. Mantap tapi. Aduh cabenya dong. Mantap dong. Mana ini kuahnya yang laku, masih ada kuahnya guys. Boy, kuah bambu ini guys. Nggak tahu kuah bambu apa kuah apa ada nih. Tapi dari bambu dia. Boy. Ini cabenya kan? Yang mantap. Kurang pedas. Wow. Mantap betul guys.
Nih masak ya. Sama aku untuk minum. Kenapa? Pahit. Sekarang kita kepada guys. Cek tajur atau panci yang kita pasang semalam. Hah? Oh, ternyata ada satu. Sikok bagi dua, Jang. Ini, Jang. Oh, iya. Kecil, Jang. Sikok bagi dua, Jang. Ah, Jang. Ya, 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 ya. Ya, batu kukul. Woi, itu apa lah, Jang? Mana? Itu dah. Masih ada tali, Jang. Masih ada, Jang, ternyata. Waduh, waduh. No, Jang. Ya, bawa batu. Masuk batu, Jang. Enggak, kenapa lagi? No. Ya, ya, kukul lah, Jang. Mana tali itu, Jang? Mana, leng rulung tadi. Aduh, kamu kabarnya kecewa. Sikok. Menyaran kamu tukangnya tadi. Sikok bagi duo. Dari kau yang. Oke guys, nggak tahu ini. Ngumpet lagi yang. Dapat atau tidak? Talinya udah dibawa. Ayo lengitnya yang. Tak jadi kami dapat sikok bagi dia. Oke, terima kasih. Oh, ini dia guys. Tadi dilempar ke pinggir sungai guys. Dia lari ke sini. Matanya sudah buta. Nah, yang dapat yang, dapat lagi yang. Oke. Kalau rezeki nggak kemana guys. Jadi tadi kita lempar, masuk dari sana, ternyata keluar sini guys. Kalau dia diam di sini, nggak dapat ini. Keluar ya. Oke guys, ini rawai lagi. Nah, ini ada satu nih. Tapi sudah mati. Mati melilit ya. Eh, mati yang. Matinya sering mati. Enggak aja. Hidup. Hah? Bakuras. Oh. Tak tewas. Satu ekor yang. Bakuras. Sudah keras, sudah kaku ya. Ya, kurus kok. Mana lagi? Mana ya? Coba kita periksa lagi, Jang. Alhamdulillah. Cuma itulah yang nampak, yang. Cuma itulah nampak. Oh. Tidak ada rasanya, guys. Tidak ada yang. Oke, lanjut guys. Solar.
Oh, ada guys. Right. Kita baru keluar guys dari air terjun guys. Aku nggak kira wayang. Kita lagi di jalan mau pulang kawan. Jadi untuk hasil kali ini belum begitu memuaskan. Untuk kawan-kawan yang terus mendukung channel ini dan menonton sampai sini, saya ucapkan terima kasih. Untuk video kali ini saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Oke, lanjut. Masih jauh ini guys.